gini di taman jatuh berdua sendiri. Oh. Musruk yang ada teman ngikutin ya. Iya. Terus pas pulang ini yang bawa motornya. Enggak lah ibu, lagi tidur ya. Boleh kaki dia. Bunda Roman jatuh. Dia itu ya, minum tebal ya. Siapa ya, Cen? Dia ngantuk. Gua tanya, kenapa Cen kok bisa? Kok nih? Ngantuk kok. Ya, kok dia selinder, si Cen. Enggak, si Cen kalau lagi jalan gitu matanya begini. Selinder, selinder. Oh, selinder. Kenapa enggak pakai kacamata? Udah dibeliin. Terus dia enggak mau pakai. Enggak mau pakai, pakai cuma lagi belajar doang. Cen pakai, gua bilang. Keren loh. Bapaknya dibeliin. Jadi gak jurung gitu sih. Kalau melihat orang jadi jurung. Iya. Sebenarnya sih keren. Gak boleh main HP begitu. Nah iya. Ini yang kecil. Iya, main HP terus. Oh, ini tadi udah diem. Apa sih tiba-tiba kemin? Kemana? Bocel mau boleh ngomongin. Bocel gak boleh dikomongin. Bomil marah. Oke. Gak boleh marah. Asal PZ. Gak boleh marah. Lagi lu pergi, si Erick udah pergi? Oh belum, anaknya tidur. Oh masih ada? Si Claire kan bangun tadi pagi-pagi. Emaknya mau jalan ke pergi ke Bandung ya. Dia ngikut, udah tadi pagi dianterin sama si Erick. Sama dia tuh, sama Claire. Jadi Claire bangun pagi-pagi dia tidur di mobil, ngantuk. Di mobil bapaknya bilang, udah deh, mau pergi pergi aja. Soalnya bus entar jam 1 udah kagak. Jam 2 enggak ada. Makanya jalan tadi jam 11. Jam 11 kan masih ada tuh. Mau cuman ke Bandung. Bandung besok pulang. Mereka kemarin. Kan udah kemarin. Banjarmasin katanya, Bu. Salah dengar apa? Banjarmasin. Oh, yang saya dengar sama kamu. Hah? Oh, salah dengar. Oh, Bandung. Makin jauh dong. Banjarmasin. Iya, Bu, Bandung katanya Jawa Barat. Meeting. Meeting tadi di mana? Di rumah. Iyalah. Meeting iyalah. Yang penting-penting. Meeting meeting apa sibuk sih? Sibuk banget tadi ya. Rapat ya. Iya, rapat. Kantor. Rapat sama teman-teman nih. Rapat kantor. Hati-hati lu. Kenapa kayak begitu-begitu ya takutnya apa? Bisa ngikutin dia terus, Ming. Nanti keluarin duit, Ming keluarin duit. Tunggu dulu, Imran. Tunggu dulu kan. Yang begitu. Yang bikin perusahaan kan, Ming. Kenapa jadi orang yang pada dibilang gitu? Menembus mata batin. Oh. Roy Kiyoshi. Roy Kiyoshi. Ada orang yang begitu sih. Yang iya aja itu. Yes. Kan yang jadi, kan yang kerjain Ming, Puan yang jadi ketuanya Ming yang ngejalan ngejelasin ke dia orang. Kan si ya barang gua kan yang dari nginep di hotel kasih ke dia semua. Tak suruh gua lagi yang turunin nih barang nih. Gua jadi kayak kuli aja. Kali. Hah? Lu gua udah ajak nginep di hotel. Iya. Makan enak. Makan sepuasnya. Nah, makan paling banyak. Paling banyak. Sampai perut melilit. Sampai perut berak sakit. Sampai perut sakit. Iya. Emang jarang gitu ya. Iya. Gak ada tepung makan apa. Dia gak mau bayar makan lagi. Kalau masalah makan sih gak apa-apa sih. Cuman jangan di OTG-in. Barang si Yulen taruh situ. Nah, masalahnya gimana? Makan enak Ibu Lalan. Iya. Makan nyenyak ya. Makan nyenyak deh. Banyak enak. Sih dia. Makan enak banyak. Gitu Ibu Lalan. Iya. Ketemu penjaganya terus disidak. Baru dia. Aduh. Ketahuan katanya. Ini sih bapak itu dia ngasih tahu Min juga. Ini ntar kalau kayak gini habis berapa lu? Wah, enggak tahu juga dah, Min. Ntar aja ntar lihat lah. Berapa juta. Oh, gua enggak tahu dah kalau kayak gini kata dia. Jam berapa tahu lu duduk di sini lu di sebelah. Diam-diam aja dari tadi. Kayak lagi makan pizza kan dia malu-malu tadi. Makanya. Ya. Mendingan enggak usah takutnya hujan doang. Jadi Polan turunin di mana? Turun langsung. Sampai rumah dong. Iyalah. Iya dong. Bisa. Di Polan tadi ngomong gini jangan kepik. Maksudnya jangan kepik kita pulang balik lagi sih. Ada. Rawaji. Katanya siapa masih aja diulang lagi pertanyaannya, Bu. Minggu pulang. Kan
awal tahun. Isinya kan mau pergi kondangan, mamanya kagak ikut. Jadi mamanya kalau malam takut di rumah sono sendiri. Karena mungkin udah pernah ada lihat-lihat kali itu di mana jarang-jarang. Cita. Kita rumah mah sepi, rumah ruko. Emang belum tahu ya. Sepi rumah situ mah. Iya. Jadi kayak gini aja, kayak rumah dia aja nih. Dari rumah dia aja pik gitu sini sepi. Lu kok gua. Iya. Jadi rumahnya mamanya katanya mau diajak ke rumah tuh si mamanya ntar malam dijemput sama cinya gitu. Oh, jadi mamanya nongkrong di rumah sehari ya? Di rumah. Enggak tahu jadi apa enggak si Erik sih tadi bilang. Suster pergi. Suster pergi. Suster ada acara. Iya. Gua ada acara jalan. Kecuali bola kan digangguin. Dulu lagi sama Apin. Bukan, lagi sama Fani. Enggak ada dia, udah enggak ada. Oh, udah enggak. Enak tinggal rame-rame. Maminya doang dulu. Sama pembantu. Dua. Enak tidur, tinggal tidur. Tidur mulu justru. Latihan ya? Ini dulu ya, sampai bisa jalan-jalan ke petak ini lah. Iya, Klodok. Semelian temu lu di mana? Kota? Melian? Iya, di kota. Di kota terus langsung pulang ke rumah dia, ambil si Tommy. Langsung jalan ke Duri. Naik motor. Dari Duri, udah langsung turun sangat tinggi. Iya, dia sempat motor taruh di situ. Iya. Kalau dia ikut lari mah gak bisa. Soalnya motornya di situ. Duri. Mau beli pintu kamar yang kamar buat suruh tidur mah dikasih mobil ke apa? Kan mau diganti, ya kan bilang 1.100.000. 1.100.000 yang kayak mani. Oh, pintunya besi, iya. Kusennya juga besi, jadi kan gak ada nanya. Pakai aluminium? Iya, aluminium. Sangat mahal. 400? 1.100.000? Tipis? Iya, pakai itu juga. Ipolan mau pesen pintu, Ipolan? Ini yang tidurnya siapa yang udah? Yang nah, itu aja, Galvalu. Yusuf mau diberesin dulu tuh, kamar atas. Satu yang tidur siapa? Iya, mau dicat, mau dibersihin. Itu masih ada ranjang sih. Mau tidur siapa nanti? Ya sih dengarnya si Chris, ya udah Chris patungan aja kalau emang kamu mau tidur situ. Jadi kamar si Chris kita buat si Nando gitu. Jadi kok bisa diberesin dong kalau emang mau tidur di situ ya. Cuman ini ranjang sih juga bingung.
apalagi ngontrak. Masih bagus iya. sih. Masih bagus. Masih cimelian aja. Mau dijual. Hah? Jual. Gila. Belinya aja 7 juta lebih. Iya. Duit lah, gua kasih aja mau dijadiin duit tadinya. Iya. Jadi apa sih sama dia ngajarin duit? Dia kan lagi butuh chat. Oh jadi Polan udah beli pintu nih Polan. 1.100.000 udah dibeli. Mau jiwa belum? Ah, belum. Oh. Mau enggak Polan Ming punya temen tuh? Pintu dia nganggur tuh satu. Pintu. Pintu satu ada. Nganggur. Diambil tuh. Masa sih? Iya. Ke Cipondo. Masih cece tadi. Oh, iya ya dia yang tadi yang tadi ya kan. Waktu dia minta terus cece dia ambil. Ya emang apa mau ingat aja apa juga nggak duit handphone apa banda apa ya ingat aja belum pulang lagi kamu ya belum kalau yang ada motifnya mesti belinya di Wonosobo Ipalan satu doang nanti bisa pintu. Oh jauh banget ya nggak murah dia cuma nama dia 4,5 udah dapat pintu besi gitu. Iya pintu besi aluminium bisa dimodif motif juga Ipalan mau pakai motif apa nih gambar ikan Nemo atau gimana bisa juga kirimnya kemari. Nah, lumayan sih. Ini 2 hari lah, 2 hari nyampe. Wonosobo. Iya. Mau lagi. Nanti tinggal dihitung aja berapa kan enggak nyampe sejuta jadi. Makan, makan dia si Miming yang ngituin. Si Anjel dalam tuh sudah makan. Habis. 4 biji kan kan. Cuma 35 ya Polan, lebih satu katanya. Enggak, semua 48 sama air minum. Nggak nyambung itu ya, Polan. Tadinya iya, si Pangminya kita mau datang. Jadi dia nggak datang. Total paketan. Oh, anak tuh manusia tuh, suruh dompet. Dia malu kali Polan kayaknya. Iya kali. Malu dia, suruh ntar nyanyi-nyanyi gue yang dompet, ayo nala lagi. Anak gue juga nih yang pulang tahun. Polan cuma udah bercandain gitu, dia nggak nongol. Jadi lebih jauh kali. Tol ini Polan dari sini ke sono ya setengah jam lah nyampe. Ini kita baru setengah jam juga. Dokter. Dekat lah tol mah. Enggak jauh. Udah gitu jalan lah airan renggang. Yang justru lagi macet sama banjir mah dekat rumah kita justru. Banyak yang banjir itu daerahnya. Tadi pas yang keluar sama si Komen. Keluar aja udah wah air semua nih. Gimana nih? Udah putar balik ke sini. Tapi sebenarnya deketan ya. Yang sono ya, dari sono ya. Yang bandara deketan sono sebentar tadi tinggal lurus aja kan belok kiri kok ya, nggak bawa lagi Pak. Orang curiga ini, curiga itu. Ya. Takutnya kan kalau kita curigain temennya, kan temennya jadi kayak sakit hati, ya kan? Ya kalau terjadi tadi, ya kan? Dia curiga, dicurigain sakit hati. Masa iya harus nuduh-nuduh saya, kan jadi begitu kan? Padahal kan niatnya mau ngecek doang, tapi kan orang kan udah pemikirin ke situ. Iya, itu siapa? Itu di dalam tas lo, bunyi. Ngeprank. Telat, telat. Itu suara deringan.
masih cencen kok. Jajak kedengeran kupingnya, telot-telot. Apa ngeprank aja aku. Gak tahu kok, kok bisa begitu. Mau dikirim kali yang mau cencen. Tadi disulap waktu aku lagi ngelamun, ditaruh di dalam handphone tas aku. Jadi kiri loh, kanan nih bolan, salah. Oh iya, iyalah kalau kiri mah keluar nih bolan, keluar ke arah Tangerang. Lain lagi ya Min, ya. Iyalah oh kanan kita sinyalnya. Tapi dari sini dia bentrok dua jalur lagi dari sini. Emang dia tipenya begitu gitu. 50% mak. Terus siapa? Lu mainin orang sejati tinggal 50%. Lu mainin dari tadi. Oh macet banget. Tuh belakangan mau pulang. Kanan balik lagi kemana nih? Itu yang tadi kita mau ke Tangerang. Oh. Lewat tol dalam kota. Macet dia. Tapi enggak parah sih ini. Iya. Enggak kayak hari biasa. Ini kita udah cepat. Iya. Langsung udah tuh. 40 menit lah. Kalau yang tadi itu dari Rau Buaya situ sampai sini 10 menit doang, Bang. Iya, 10 menit. Kalau ada tol yang baru lagi, dia jadi dilemparnya begini jalannya, dilemparin langsung ke pik 2. Tadi jalan kencing itu jalan, nyata ini berak, bocil. Iya, ini bukan berak. Sebenernya si mamu, siapa yang mau lo? Bentar kalau lupa lagi, ntar kayak lagi. Enggak. Kau di sini. Lu bawel lu, anaknya lu yang destarin lu. Kalau ini tadi sampai ke sini. Ya dia bilang, ke sini lu. Ya dia 11 juta. Habis 11 hilang. Iya. Nah kan orang ini. Anak handphone mama. Gua aja beli cuma segini. Itu beli mobil-mobil itu mau bisa beli motor tuh. Orang dia ngomong-ngomong nih, Polan, gue masih nyari duit nih, susah-susah payah. Anak pada gak ada yang bisa diandelin, katanya. Udah dah, dia mah akan mengungkit lebih berat daripada apa yang dia jalanin. Apa yang ada di pikiran dia. Iya, jadi apa yang di pikiran dia bandingin aja semua. Biarin nanti dia hidup sendiri, kan? Iya, dia emang save duit lah, save money. Kalau kita ngomong dia pelit, ya dibilang pelit, emang pelit. Cuman kan ya itulah kebiasaan dia aja. Dia tuh segala apa-apa
segala sesuatu barang yang dia mau beli maunya yang murah. Iyalah, bisa dikerjain sendiri ya, kerjain sendiri. Iya. Itulah. Mau ngapain nyuruh orang katanya? Itu si Erik juga begitu. Sama ya? Kalau mau beli barang yang murah. Kayaknya mudah, tapi kalau bagus apa? Iya, kita ke siapain dulu ya. Baru kita ke siapain. Ah, ribet. Ngapain sih ngapain-ngapain? Oh, ibu lalat loh. Begitu. Telepon, ibu lalat. Orang bisnis ibu lalat. Mama beli apa ya buat kamu? Nanti ngomongin masih aja. Ya, gimana mau bawain ya? Bisnis ibu lalat. An? Mana apa ya? Udah beres, kena mandi. Udah. Dia udah balik ke Pik. Dia udah balik. An, bagaimana mau bawain? Orang pas-pasan. Temennya banyak. Ini banyak. Ada tuh lebih bakmi goreng. Yeah. Iya. Murahan. Ini lagi diantarin. Murahan PHD tahu. Kok enggak Domino. Itu mah 43.000. Satu loyang kecil. Isi 4. Gila, pisahan. Pisahan mahal banget. Iyalah. Iya. Mohon ada servisnya, Ibu. Ya, mendingan beli itu di dekat Lokasari gitu. Ya. PHD. Sama juga di mana? Iya. Iya. Cepan. Itu ada pizza yang Italia tuh 10.000. Ini pulang sendiri. Enggak beli itu ya. Anaknya enggak mau naik mobil di sini. Dianterin ke kampung dasar dia tuh Sony. Temennya naik kereta. Tapi kalau busway dia mau busway. Iya. Bingung dah. Busway dia mau. Oh, busway kan orang rame, bukan saudaranya sendiri. Kita jualan dulu, deh, Pen. Ribet. Kamu jualan dulu, deh, Pen. Mau kemana nih, Polalan? Goblok ya, gue bilang jualan dulu, deh, Pen. Itu udah bisa, yuk. Kamu tadi tuh makan nasi yang mau habisin ya? Udah dibobok. Mama beli 50.000 tuh. Iya. Kamu udah sama habisin nasinya ya? Tadi. Udah dibobok. Apa? Oh, udah habisin nasinya. Iya. Ya nanti itu aja patungan, ha? Patungan si Chris pada ya. Berapa duit? Iya. Naikin. Iya gitu aja. Naik banget sih. Lu bawel lu Yul, dari tadi lu bisik aja. Makanya dia mah jangan dikolokin Yul, kalau kayak gitu. Iya. Kolok. Kalian juga itu. Ya Allah, kolok. Kalau apa-apa, apa-apa dibeliin, ya. Dibeliin begitu tuh. Hah? Nanti pokoknya tinggal bilang aja, ya. Bagi 4. Ya. Oke deh. Bagi 4. Begitu. Beres, kagak mampet. Ingat, burung punya kotoran, jangan dibuang ke situ, dimasukin kantong sampah. Benar, airnya jatuh ke kamar mandi. Di sini kok nggak hujannya? Jadi nggak banjir, ya. Kering ya di sini? Iya, benar. Ya, tadi kita di Tangerang hujan banget deras. Iya. Ya. Iya dah. Ya. Kita coba lihat. Oke deh. Ya, Aan yang liatin. Iya. Ya udah ya. Iya. Itu motor. Ya udah ya. Oke. Iya. Yo. Kamar mandi yang mana lah? Kamar mandi atas. Banjir. Udah gak bisa ini, keluar airnya tengah. Ming, sana bisa gak Ming? Belakang mobil putih sama. Gak bisa ya Puan. Itu ujung kan? Gak bisa, itu ada mau keluar, nanti orang mau mobil ada yang keluar. Oh itu mau keluar. Iya. Kalau gak ada yang keluar mah gak apa-apa ya Puan. Kamar mandi yang tengah. Atas, lantai. Iya, tengah. Yang lantai 2.
yang biasa kita mandi di situ loh, Cik. Yang lu kalau di nginep kita suka mandi di situ ya. Mantap. Ayo mancel yuk. Ayo. Tidur lagi. Dia lari pura-pura dia pura-pura. Ayo, lu lagi ngobrol. Tadi bisa lari lo sama Tommy lo. Keliling sono, keliling sini. Hah?